hitam di belakang. Silakan untuk seluruh anggota berbaris di area depan ofis LSPD Paleto ya. Hati-hati dari sebelah kiri, tadi mereka sepertinya setup di sana ya. Truknya itu emang gak dibawa, sir? Itu officer ucap lagi di buat berita lagi. Sergeant 1 bisa lebih merapat ke truk ya. Oke, setelah itu siapa yang naik mobil itu, polisi di GPS? Itu Commander Rizal, sir. Commander Rizal bisa langsung udah ke masuk radio ya? Ini saya buat beta lagi ya, saya. Ayo, jasanya masuk kita sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Military base. Saya bicara, jangan ribut di radio. Truk langsung full speed aja saya, sir. Didorong. Belakang ada satu kendaraan ya. Mendedong ke belakang. Untuk truk jangan terlalu ngebut, sir. Kalau ngebut dia bisa kembali, sir. Tadi saya disenggol. Kiri ada ya? Hati-hati ya, dijaga ya.
untuk Barakuda bila sudah masuk ke area military base, Barakuda berjaga di area military base ya. Cicip ini kita di mana sih? Hangar mana? Hangar seperti biasa. Hangar pertama, hangar pertama. Untuk Barakuda 2 sudah di pintu masuk dekat pantai. Untuk Barakuda 1 silakan pintu dua belakang ya. Berjaga-jaga. Terus sudah ada suspek yang masuk, kita mendekat ke area truk peleburan nih. Jurjan 1 sudah di pintu masuk belakang, Sir. Kita dengar bila ada yang jebol dari penjagaan, langsung mendekat ke truk peleburannya. Diingatkan kembali untuk baru udah di kopi, Sir. Untuk truk peleburan saya buat di paling dalam ya. Yang 4. Officer tetap berjaga-jaga dan ngambil posisi yang enak ya. Dan buat Sir. Ini ada peleburan senjata dan aku ikut tiba-tiba ya kan tadi. So ini agak gimana gitu ya, baru masuk tiba-tiba udah ada peleburan, pengiriman dan lain-lain. Oke. Yang menjaga pintu belakang bagaimana? Kaget. Halo, Barakuda 1. Tas melupu kota. Bis melok pelopo. Barakuda 1. Pengiriman. Bis, dengar lu. Mr. Mangjo. Mas dokter. Dengar lu. Bis di militer. Bis di militer. Ada dua mobil. Pukul di mekanik ya. Turun. Untuk gerbang pintu dua ada satu port 6x6 dan dua motor. Oke, jebol. Dan untuk Barakuda 1 mendekat ke area hangar. Copy. Bisa persen. Astaga. Untuk EMS dan mekanik silakan berlindung di dalam ya, Pak ya. Oke, Pak. Tempor. Dekat hangar ya. Sudah dekat ya. Kenapa kok kamu cicak? Itu lagi di barang putih lagi ada. Saya di atas atap hangar. Barang kuda untuk ini masih menghadang, Sir. Mereka dari sebelah atap hangar sebelah kanan ya. Saya ulangi, mereka di belakang sebelah kanan hang. Untuk dari pintu masuk yang nomor 2 di belakang untuk suspek sudah menjauh, Sir. Apa lagi pedagang? Bansos. Itu tuh bansos, Pak, bansos. Pak. Lagi pengiriman ada bansos. Bansos. Waduh. Udah satu mana? Untuk kaca hangar apa bisa jempol dengan mudah buru? Negatif, Sir. Itu anti peluru, Sir. Sir, gimana? Apakah aman di atas?
angkrem, Mbak. Oh, apa, Mbak? Tonton di atas dong. Down itu. Di atas atap ada kurang lebih 3 orang yang saya lihat ya. Di kopi. Lanjutkan lagi ya, besar lagi deh untuk peluburan. Ini untuk di pintu masuk belakang udah ada yang mau memaksa masuk, Sar. Langsung bikin perimeter saja di area hangar. Udah yang bagian depan udah jebol soalnya. Buat perimeter langsung masuk ke area hangar. Kita jaga di dalam hangar.